Selamat datang Ibu Gina Ginting. Selamat bergabung dalam diskusi kita malam hari ini. Ya, selamat malam. Baiklah, kita akan memulai kegiatan bincang-bincang Sobat Kokasi season 4. Selamat malam Sobat Kokasi. Selamat datang dalam Bebesok Bincang-Bincang Sobat Kokasi season 4. Acara ini diselenggarakan oleh Kokasi Komunitas Kartini Indonesia. Tepatnya kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis 3 Desember tahun 2020. Dengan tema yang sangat menarik, yaitu partisipasi perempuan dalam kontestasi pilkada tahun 2020. Tepatnya hari ini H-6 menuju pilkada serentak. Mari kita doakan semoga segala persiapan menuju pilkada 9 Desember 2020 mendatang, semua berjalan lancar sehingga pilkada serentak melahirkan pemerintah-pemerintah daerah yang terbaik. Baiklah, selamat datang kami ucapkan untuk para narasumber kami. Ada Ibu Gina R. Ginting yang merupakan Komisioner KPU Pematang Siantar Divisi Teknis. Selamat malam, Kak. Ya, selamat malam, Mbak Asrida. Baik. Selanjutnya ada Ibu Restu Hapsari yang merupakan Sekjen DPP Taruna Merah Putih, juga Ketua Departemen Internal DPP PDI Perjuangan, dan yang merupakan Caleg DPR RI pada pemilu tahun 2019. Apakah Kak Restu sudah bergabung? Mungkin akan menyusul. Selanjutnya, ada Ibu Lince Sipayung yang merupakan Komisariat Daerah Sumatera Bagian Utara, Pengurus Pusat PMKRI, periode 2020-2022. Selamat malam dan selamat datang Mbak Lince Sipayung. Sudah bergabung bersama kita. Mungkin gangguan jaringan. Selanjutnya ada Mbak Paulina Citra yang merupakan caleg milenial pada pemilu tahun 2019. Selamat malam, Kak Citra. Malam, Kak Srida. Baik, sehat ya, Kak? Puji Tuhan, sehat. Hai, Srida. Bertemu dengan kegiatan Bebesok season 4 ini. Baiklah, teman-teman, kita langsung lanjut. Untuk kegiatan ini akan dibukakan oleh K1 Founder Kokasi. Dengan ini, waktu kami berikan kepada Saudari Priska Liska Sihombing. Halo, Kak Priska Liska. Kami persilakan, Kak. Halo, wajah. Kelihatan tidak ya? Halo. Halo, sudah kedengaran, Kak. Oh, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk membuka kegiatan ini. Kegiatan ini kita gagasi mengingat bahwa Kokasi itu sendiri adalah sebuah organisasi perempuan dan
Kokasi juga concern akan isu-isu sosial pun politik dan hal-hal perempuan lainnya. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang partisipasi, maksud saya peran perempuan dalam kontestasi pilkada. Nah, rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah merupakan salah satu tema besar yang selalu muncul dalam diskursus mengenai reposisi peran perempuan dalam pembangunan dan politik. Nah, salah satu aspek yang muncul dalam diskursus ini adalah persoalan representasi kaum perempuan dalam struktur politik nasional maupun daerah. Termasuk pula keterlibatan perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik di pusat hingga daerah yang dirasakan belum cukup memadai. Kontestasi pilkada resmi akan digelar pada tanggal 9 Desember mendatang. Nah, masyarakat diminta untuk turut mensukseskan pilkada ini. Terkhususnya pada malam hari ini kita mengundang KPUD Pematang Siantar, Kak Gina. Mungkin nanti Kak Gina bisa memaparkan terkait komitmen KPU sendiri untuk mensukseskan kegiatan ini, apalagi di masa COVID seperti ini. Nah, tak kurangnya kita sebagai perempuan juga harus tahu apa yang menjadi posisi dan peran kita dalam kontestasi pilkada. Nah, adalah satu hal juga bahwa ada yang namanya undang-undang keterwakilan perempuan di kontestasi demokrasi dan politik juga. Nah, mungkin nanti banyak akan share ke kita juga. Dan poinnya yang mau sampaikan adalah bahwa pada kegiatan ini perempuan harus tahu posisi peran juga di luar dari peran domestiknya. Nah, begitu. Jadi perempuan juga bisa ambil panggung untuk keterwakilan tadi, representasi tadi di pembuka yang saya sudah sampaikan. Nah, oleh karenanya kita akan bahas ini pada malam hari ini supaya tidak berlama-lama. Dengan ini saya buka kegiatan Bebesok, Bincang-Bincang Sobat Kokasi Season 4, Partisipasi Perempuan dalam Kontestasi Pilkada. Demikian, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Kak Satu Founder Kokasi yang telah membuka kegiatan diskusi kita pada malam ini. Kita mulai dari Ibu Gina Erting, setelahnya dengan Mbak Tu, kemudian Ibu Komda Sumbagut, Saudari Lincesi Payung, dan setelahnya Mbak Citra Paulina. Baiklah, sebagai negara demokrasi, berlangsungnya pesta demokrasi pastinya diatur oleh undang-undang yang berlaku, termasuk undang-undang keterwakilan perempuan juga diatur di dalamnya. Sehingga, hal ini telah membuka gerbang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk terlibat dan berpartisipasi nyata dalam dunia politik. Boleh disampaikan oleh Ibu Gina, bagaimana undang-undang keterwakilan perempuan tersebut dan bagaimana partisipasi perempuan dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2020 ini. Dengan ini, waktu kami berikan kepada Ibu Gina Erginting. Baik, terima kasih ya Mbak dari moderator ya. Mbak Asrida Sigiro, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Gina Ruth Kefiliana Ginting, Komisioner KPU Kota Matang Siantar, Divisi Teknis Penyelenggara. Yang saya hormati, di sini ada Mbak Friska Sihombing, ada Ibu Restu Hapsari, ada Ibu Lince Sipayung, dan Mbak Paulina Citra ya. Nah, selamat malam juga buat teman-teman yang sudah bergabung di acara ini. Saya akan lanjutkan dengan materinya. Ini saya sudah bisa jadi share ya? Saya bisa share ya ini ya? Saya belum bisa, masih disable untuk sharing screen. Oke. Partisipasi perempuan dalam kontestasi pilkada. Selanjutnya. Ya, oke. Nah, yang kita ketahui latar belakang, pertama kali Kongres Perempuan di Indonesia, di Yogyakarta pada tahun 1928, dilaksanakan karena sadarnya perempuan Indonesia pada saat itu pentingnya dunia politiknya. Itu pertama kali di Indonesia itu pada, kita lihat ini ada fotonya, itu tahun 1928. Pertama kalilah perempuan Indonesia melakukan Kongres ya. Nah, selanjutnya, di saat itu juga dari 1928
perubahan itu pada tahun 1955. Kesadaran politik dalam bentuk partisipasi nyata dan penggunaan hak politik perempuan tercermin pada tahun 1955. Di situ perempuan mulai memilih. Ya, mulai memilih siapa calon pasangan calon-calon legislatif yang akan dipilih. Selanjutnya, nah, di Undang-Undang RI tahun 1999, nomor 39, itu tentang HAM, pasal 6, menyebutkan bahwa sistem pemilu kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Harapannya itu kita 30%, tapi kenyataan sampai saat ini sedikit, paling 1 atau 2. Ya, ada sampel nanti, contoh di kota Siantar sendiri, kita lihat ada sampelnya. Lanjut, Mbak. Slide selanjutnya. Nah, kita sudah melaksanakan penetapan calon anggota DPRD Kota Matang Siantar terpilih di pemilu 2019. Ya, kita ada 3 dapil. Ya, nah, 3 dapil ini yang terpilih perempuan itu hanya 3 orang dari 30 kursi. Jadi di Kota Pematang Siantar, anggota DPRD Kota Pematang Siantar itu hanya 3 wanita, yang sisanya itu semua laki-laki. Nah, masih sedikit harapannya kalau misalnya tadi 30 berarti ada 9 orang. Nah, ini hanya 10%. Dari keterwakilan kita ya, gender perempuan. Nah, masih sedikit yang berminat, ya, berminat di dunia politik itu masih sedikit. Selanjutnya, Mbak, slide selanjutnya. Nah, ya, ini tadi sama seperti yang tadi. Lanjut, bisa lanjut. Ya. Oke. Nah, data pemilih. Nah, saya menginfokan data pemilih untuk Kota Pematang Siantar pemilu 2019. Nah, jumlah data pemilih yang terdaftar di Kota Pematang Siantar perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Ya. Untuk perempuan sendiri yang terdaftar itu ada 92.681. Laki-laki sendiri 86.418. Tapi kenyataannya yang ikut berpartisipasi dalam melakukan pemilihan pemilu kemarin yang ada 5 pemilihan itu perempuan tuh hanya 71.000. Dan laki-laki juga lebih sedikit 63.766. Nah, itu yang menggunakan hak pilihnya hanya sedikit, enggak banyak. Nah, itu data DPT yang terdaftar. Kalau misalnya DPTB itu dia berarti pemilih yang pindah memilih. Terus kalau misalnya DPK itu adalah pemilih khusus. Pemilih khusus itu berarti pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan di DPTB, tapi dia memiliki KTP Kota Pematang Siantar. Nah, jadi untuk ketertarikan untuk juga memilih itu juga sedikit, apalagi yang ikut partisipasi di dalam politik. Selanjutnya, Mbak. Nah, sekedar untuk informasi teman-teman, DPT Pilkada kita nasional itu ada 100.359.152 total ya. Dengan jumlah perempuan itu hampir 50% lebih, 50, sekian persen, dan laki-laki dikit ya. Nah, 50.194.720, hampir sama 50-50. Nah, untuk Kota Pematang Siantar DPT sendiri itu 180.490, dan lebih banyak buat perempuannya ya. Saat ini DPT kita yang untuk pilkada 93.363, laki-lakinya 87.127. Nah, ketika nanti tanggal 9 kita akan mengetahui berapa jumlah perempuan yang ikut dalam partisipasi ya. Perempuan yang ikut dalam partisipasi untuk pemilihan pilkada saat ini.
ya. Nah, khususan di Pematang Siantar sendiri itu wali kotanya itu pasangan calonnya itu hanya satu pasangan calon. Nah, lain dari yang lain, satu pasangan calon didukung dengan 30 kursi, semua mendukung. Nah, selanjutnya, nah, kenapa ada alasan untuk mengapa kita memilih? Ya, ada alasan, pertama itu demokrasi. Tidak semua orang mengerti dan tertarik dengan dunia politik, ya. Tapi kamu pasti tahu kalau negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Berarti warga negara berhak ya memilih hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Baik itu kita perempuan maupun laki-laki itu sama. Ya, udah kesetaraan gender ya. Nah, terus 5 tahun sekali. Pemilihan umum tidak dapat diulang tiap tahun. Siapapun yang akan memilih, itu akan menjabat selama 5 tahun ke depan. Dan menentukan kebijaksanaan. Nah, yang ketiga, mewakili. Kalau kamu sudah boleh menggunakan hak pilihmu, berarti kamu beruntung. Ya, kamu sudah mewakili dari perempuan, ya, dari kita yang perempuan sudah mewakili. Nah, pajak, nah, biaya-biaya pemilu itu bukannya sedikit, apalagi dalam kondisi seperti pandemi ini. Nah, sayang, KPU Kota Matang Siantar melaksanakan aturan-aturan kebijaksanaan yang ada di undang-undang. Kita diwajibkan melaksanakan pilkada di masa pandemi, ya. Nah, untuk di masa pandemi itu bukan biaya yang sedikit untuk satu TPS. Nah, jadi jangan sampai kita nggak menggunakan hak pilih, karena uang rakyat itu akan terbuang dengan sia-sia untuk menentukan siapa calon pemimpinnya. Nah, terus partisipasi politik. Nah, inilah untuk kesempatan kita, apalagi yang milenial ya, yang anak muda punya pengalaman di dunia politik, memberikan suara ya supaya bisa memilih siapa yang menjadi pemimpin. Untuk wali kota ini, untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, ya teman-teman satu Indonesia bisa cek visi misinya ya. Bisa cek visi misinya di website KPU masing-masing kota ada maupun provinsi. Nah, kalau cocok bisa dilanjutkan untuk memilih. Kalau tidak ada pilihan yang lain. Nah, kalau untuk satu pasangan calon juga sama seperti itu. Silakan kenali pasangan calon yang satu. Kalau tidak sesuai dengan visi misinya, ya masih ada pilihan lain yaitu pilih kolom kosong. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, nah ini saya kutip dari Ibu Ani Yudhoyono, peran perempuan dalam politik tidak bisa terelakkan. Pemilu merupakan salah satu ruang bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi mengawal politik negara yang demokratis. Ya, nah jadi sebenarnya bukan hanya perempuan aja. Saat ini banyak masyarakat yang takut ke TPS, jujur di saat pandemi ini. Ya, cuma jangan khawatir. KPU berusaha melaksanakan pilkada dengan lancar, aman, dan damai dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan. Jadi, kita sudah melakukan berkali-kali simulasi di setiap kota, ikuti protokol kesehatan. Lebih banyak lagi dan lebih ribet lagi sebenarnya pilkada saat ini. Saya ngerasain pemilu 2019 dengan 5 pemilihan, itu lebih capek yang sekarang. Karena banyak protokol kesehatannya. Tapi kita diwajibkan. Jadi di KPU itu sebagai penyelenggara itu harus mempedomani ada 13 asas ya, termasuk salah satunya jujur, efisiensi, segala macam ada 13. Nambah di masa pandemi itu tambah 2. Yang pertama itu keselamatan dan kesehatan. Jadi kami harus wajib melaksanakan pilkada dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan pemilih, penyelenggara, dan masyarakat, ya. Seperti itu. Nah, jadi ini yang saya sampaikan. Untuk teman-teman, saya lihat di sini partisipasinya masih 25 ya, Mbak, ya, Friska, ya. Ya, tapi kita sudah coba share ke teman-teman dari kemarin, ya, belum ada yang join, tapi mudah-mudahan ke depannya
komunitas Kartini ini makin bertambah, makin banyak anggotanya, makin terkenal satu Nusantara, ya. Baik, itu sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat Mbak Gina atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke narasumber berikutnya. Nah, setelahnya nanti kita akan, setelah selesai pemaparan dari setiap narasumbernya, baru kita akan buka sesi tanya-jawab nanti. Baiklah, untuk masuk dalam dunia politik dan terlibat langsung, bagi perempuan adalah pencapaian yang pasti tidak mudah. Politik sebagai Sekda Taruna Merah Putih dan sekaligus menjadi Ketua Departemen Internal DPP PDI Perjuangan. Pada pemilu tahun 2019, Mbak Restu pernah diberi kepercayaan untuk dicalonkan dari suatu partai sebagai caleg DPR RI. Kita akan mendengarkan bagaimana persiapan-persiapan dari Mbak Restu dan bagaimana pengalamannya dalam masa pencalekan DPR RI pada tahun 2019. Dengan ini, waktu dan tempat kami persilakan Mbak Restu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sehat ya, karena ini masih pandemi COVID-19. Kita berharap semua yang hadir di sini dan semua yang menonton webinar ini juga dalam keadaan sehat. Sebelumnya, terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk sama-sama kita selain belajar juga pasti di sini akan menjadi forum yang bisa membuat kita saling memberikan masukan-masukan gitu. Terima kasih juga sudah diundang oleh teman-teman untuk kita berbincang-bincang terkait isu perempuan dan politik karena khususnya nih kebetulan memang 9 Desember 2020 juga ini sedang berlangsung kontestasi pilkada. Tapi terkait dengan saya, tadi disampaikan oleh moderator bahwa keikutsertaan calon legislatif di 2019 dan mungkin juga beberapa sharing saja nanti saya sampaikan. Karena teman-teman, saya memang pernah diberi kesempatan oleh PDI Perjuangan, saya di PDI Perjuangan, menjadi salah satu calon legislatif untuk DPR RI. Kemarin saya maju dari Dapur Jakarta Utara dan Jakarta Barat, serta Kepulauan Seribu, itu Dapur 3 di wilayah DKI Jakarta. Sebelumnya juga saya maju dari Jawa Tengah, jadi memang sudah ada beberapa kali kesempatan gitu ya. Kalau ditanyakan apa saja yang perlu disiapkan oleh seorang caleg, tentu adalah bagaimana kesiapan itu. Yang pertama adalah kesiapan secara mentalnya dulu gitu ya. Karena perempuan, tadi sudah disampaikan juga oleh ibu yang dari KPU, tadi bahwa perempuan untuk yang terlibat di dalam politik, kemudian apakah juga itu terlibat di pencalekan, itu tidak banyak. Gitu. Tidak banyak tuh dalam arti kalau tidak dipaksa dengan undang-undang yang mewajibkan ya, mohon maaf ada sedikit. Ya, jadi Undang-Undang Nomor
10 tahun 2008 itu mengatur tentang zipper system, di mana 3 caleg dalam urutan 1, 2, 3 misalnya, maka salah satunya harus ada perempuan. Urutan 4, 5, 6 juga harus ada 1 perempuan. Begitu dan seterusnya. Nah, karena dipaksa untuk seperti itu, maka kemudian perempuan akan selalu ada gitu. Tetapi seandainya memang tidak diatur di dalam undang-undang itu, saya yakin tidak akan muncul sejumlah perempuan yang kemudian ada di situ. Dan prakteknya juga, ketika dilakukan zipper system juga, di antara 3 harus ada perempuan, rata-rata perempuannya juga cuma ada 1 di antara 3. Padahal sebenarnya boleh 2 di antara 3, atau bahkan 3-3-nya perempuan. Sebenarnya juga boleh. Nah, cuman kenyataannya adalah, kalau kita juga cermati, posisi nomor 1 itu artinya posisi yang dianggap posisi terbaik begitu kalau di nomor, ya meskipun sistemnya adalah suara terbanyak, tapi posisi nomor 1 itu biasanya kebanyakan tidak diberikan kepada perempuan, kebanyakan diberikan kepada laki-laki. Coba nanti dicermati nomor-nomor urut yang nomor 1 atau nomor 2 itu rata-rata laki-laki, baru kemudian perempuan diberi nomor 3 misalnya. Itu rata-rata kebanyakan seperti itu. Meskipun di antara sekian banyak ya ada perempuan yang kemudian mendapatkan nomor urut 1 atau nomor 2, tapi kebanyakan tidak seperti itu atau kebanyakan berada di nomor 3. Itu kaitannya dengan undang-undang ya. Jadi sebenarnya undang-undang memang sudah memberikan kewajiban gitu kepada partai untuk mengatur harus ada keterwakilan minimal 30% perempuan. Lalu teman-teman, di dalam undang-undang juga nomor 2 tahun 2008 bahkan sebenarnya sudah diatur bagaimana di dalam kepengurusan partai di tingkat pusat utamanya, itu juga harusnya keterwakilan 30% perempuan minimal. Kalau tidak ada paktan itu, saya juga tidak yakin bahwa kemudian struktur kepengurusan di tingkat pusat atau bahkan di daerah, itu kemudian juga akan ada banyak perempuan-perempuan yang menduduki struktur kepengurusan di partai politik. Nah, jadi memang mau tidak mau undang-undang ini memaksa yang namanya partai politik untuk betul-betul bisa melibatkan perempuan. Meskipun kemudian menjadi masih sangat minimal, yang penting ada 30%. Padahal sebenarnya ada kata-kata minimal. Minimal 30%. Artinya sebenarnya boleh 30%. Rata-rata ya yang dipakai adalah kata minimalnya. Yang penting sudah ada minimal 30% dianggap sudah memenuhi undang-undang. Ya memang sudah memenuhi, tapi sebenarnya itu tidak ideal. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat hasil dari pemilu kemarin, 2.563 orang ya caleg perempuan yang bertarung begitu, kalau boleh saya sampaikan begitu, bertarung melawan 10.000 laki-laki. Kalau kita ngomongin persoalan gendernya ya. Nah, dari sekian itu 2063 itu yang lolos itu adalah 118. Nah, sekarang di PR kita dari 575 DPR RI. Kita mempunyai 108% itu belum memenuhi
belum memenuhi syarat 30 menjadi puan. Belum lagi kemudian kalau kita bicara tentang semakin sulitnya perempuan memenangkan pertarungan karena sitiknya juga semakin semakin apa ya, maksud saya pragmatisme, kemudian juga dia kos politik yang terlalu tinggi gitu, itu membuat kemudian jumlah perempuan yang kemudian berhasil untuk memenangkan kontestasi di pileg itu memang semakin lama juga pasti tidak mudah gitu. Jadi kalau kita lihat 2014 yang lalu itu perempuannya 97 orang, lalu 2019 152, sebenarnya peningkatannya juga tidak begitu besar gitu. Karena memang tidak mudah, semakin lama sistem politik kita yang kosnya tinggi, pragmatismenya semakin tinggi juga, itu membuat perempuan kebanyakan tidak berdaya gitu ya, tidak berdaya untuk melawan itu. Gitu. Nanti kita lihat atau saya boleh men-sharingkan kenapa juga saya pun belum berhasil begitu kemarin, meskipun cara yang saya peroleh di pemilu sebelumnya cukup tinggi gitu ya, tapi ya masih kalah dengan yang harusnya bisa terpilih. Nah teman-teman, apa saja yang perlu dipersiapkan? Saya rasa selain tadi soal mental, kepercayaan diri, lalu adalah juga memang harus ada modal sosial. Di luar itu juga ada modal kapital. Modal sosialnya apa? Modal sosialnya adalah jaringan. Modal sosialnya adalah apa yang selama ini sudah diinvestasikan sebagai sebuah investasi jangka panjang di bidang politik gitu ya. Nah, tidak bisa seseorang mendadak-mendadak kemudian tiba-tiba jadi. Itu satu saja di antara sekian atau sedikit di antara sekian, meskipun selalu ada juga gitu ya. Tapi saya tidak percaya bahwa ketika orang yang mendadak di politik lalu kemudian menjadi anggota legislatif karena terpilih secara mendadak lalu dia bisa menjadi sesuatu yang luar biasa atau yang betul-betul bisa berperan menjadi wakil rakyat yang baik. Saya sih tidak percaya itu. Di politik ini butuh yang namanya proses panjang, butuh yang namanya belajar sambil kemudian mempraktekkan banyak hal di dalam keorganisasian, di dalam partai, dan juga di dalam masyarakat. Jadi kalau kemudian ada orang yang tiba-tiba jadi, menurut saya juga itu akan belum matang gitu ya. Itu keyakinan saya di dalam politik. Maka bagi teman-teman muda, perempuan yang ingin benar-benar menjadi politisi handal, menurutnya memang harus agak panjang prosesnya. Dan juga tidak boleh mudah untuk menyerah. Memang tidak mudah untuk kemudian menjadi pilih, karena ada banyak faktor. Faktor yang tadi soal modal sosial, faktor berikutnya adalah modal kapital, selain juga soal tadi mental dalam menjalani kehidupan politik yang juga semakin pragmatis ini. Kemudian persiapan-persiapan selain itu saya rasa memang bagaimana kita membuktikan bahwa sebagai perempuan yang kemudian ada kesempatan bersama, bertarung bersama mereka yang laki-laki, itu mau tidak mau kesetaraan tetap harus menjadi bagian dari proses yang harus kita yakini. Gitu. Jadi jangan juga menjadi cengeng karena kemudian kita merasa, oh saya perempuan lalu saya memang begini begitu. Nah itu yang kadang-kadang justru menjadi hambatan secara psikologis bagi perempuan. Lalu di dalam praktek politik kita juga pada saat ini, ada banyak praktek politik yang memang tidak mengikut sertakan perempuan dari awal. Ya. Itu banyak kita temui begitu, banyak perempuan.
Dan saya rasa justru ketika situasinya masih seperti itu, maka peran perempuan dan urgensi perempuan itu lebih banyak di parlemen itu menjadi penting. Semakin banyak perempuan, maka kenapa ada tadi keterwakilan minimal 30% perempuan, itu karena memang berdasarkan penelitian dari PBB sudah melakukan penelitian itu, ketika di sebuah parlemen itu sudah tercapai minimal 30% keterwakilan perempuan, maka biasanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh parlemen itu relatif tidak bias gender. Relatif sudah bisa memenuhi unsur kesetaraan gender. Nah, persoalannya kan di Indonesia itu kita belum pernah mencapai keterwakilan perempuan di antara mereka yang terpilih di parlemen. Kalau sekarang kita lihat hasilnya, Indonesia ini masih menjadi peringkat yang keenam keterwakilan perempuan di parlemen. Kemudian secara internasional bahkan, artinya kalau kita lihat dari perbandingan dari 168 negara, itu kita masih berada di urutan yang ke-89. Masih sangat panjang perjalanan kita untuk bisa mencapai keterwakilan 30% perempuan itu. Nah, kenapa itu terjadi, teman-teman? Ya, karena satu tadi ya, dari sisi kebijakan, masih ada praktek politik yang tidak mengikutsertakan perempuan. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat isu-isu perempuan, itu juga kadang bahkan tidak dibawa oleh si caleg perempuan. Caleg perempuan tuh kadang sering bahkan tidak dalam kampanyenya bahkan tidak mengutamakan itu gitu. Sehingga kemudian perempuan tidak pilih perempuan itu menjadi sesuatu yang biasa karena tidak menarik yang dikampanyekan oleh si caleg perempuan sendiri. Asumsi kita kalau perempuan pilih perempuan harusnya banyak perempuan yang terpilih. Karena pemilih kita selalu lebih banyak perempuan daripada pemilih laki-laki. Tapi kenyataannya, apakah perempuan selalu pilih perempuan? Ternyata tidak. Gitu. Sehingga kita masih susah untuk mencapai 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Lalu yang paling mengakar juga adalah, teman-teman, ini soal patriarki ya. Patriarki ini sudah sedemikian mengakar, bahkan karena patriarki ini lalu siapapun merasa, bahkan kadang-kadang perempuan sendiri merasa bahwa kodratnya itu adalah di bawah laki-laki. Padahal yang namanya kodrat perempuan itu adalah ya perempuan itu melahirkan, ya perempuan itu menyusui, itu yang disebut kodrat gitu. Bukan yang tadi gitu ya. Jadi laki-laki tuh harusnya perempuan setara dengan laki-laki. Itu tuh kesetaraan, dan kalau kodrat ya harus dibedakan tersendiri. Lalu isu-isu apa saja yang harusnya bisa dibawa oleh perempuan menurut saya ketika mencalonkan diri, baik itu sebagai calon caleg ataupun calon dalam pilkada, karena kebetulan ini juga mau pilkada, sebenarnya banyak yang bisa ditawarkan kepada pemilih gitu, untuk kemudian isu ini menjadi menarik dan kemudian pemilih akhirnya memilih dia gitu. Entah itu yang laki-laki, entah itu yang apalagi yang harusnya perempuan. Isunya isu apa aja? Isu yang paling umum adalah isu pendidikan, isu kesehatan, itu paling umum ya, karena itu laki-laki juga biasa mengkampanyekan itu. Nah, perempuan harusnya juga bisa mengambil peran di situ, pendidikan dan kesehatan. Ini mutlak menjadi kebutuhan dasar yang harus bisa disampaikan bahwa inilah isu-isu yang penting untuk akan dibawa oleh ketika kemudian si seseorang itu, perempuan itu nanti terpilih di parlemen. Lalu yang berikutnya adalah soal kesetaraan gender itu sendiri.
Jadi kadang-kadang perempuan yang berpolitik malah tidak pernah mengkampanyekan itu. Sehingga perempuan yang lain menjadi tidak tertarik untuk kemudian memilih dia. Kemudian yang lainnya, teman-teman, ini isu yang sangat spesifik yang juga memang dialami oleh sebagian besar perempuan. Jadi sebenarnya kalau isu ini betul-betul bisa diangkat oleh para caleg atau oleh para perempuan yang sekarang lagi bertarung di pilkada, mudah-mudahan itu menjadi isu yang sangat-sangat spesifik, menarik, dan kemudian menjadi apa namanya diberikan respect begitu oleh para perempuan dan juga laki-laki. Yaitu yang pertama tentang kesenjangan upah, kesenjangan upah ketika kita bekerja, tetapi kesenjangan itu terjadi karena gender gitu. Jadi berdasarkan penelitian, upah laki-laki dalam sebuah pekerjaan yang sama, ya, upah laki-laki dibandingkan dengan upah perempuan itu ternyata ada selisih sekitar 15%. Itu kadang-kadang kita tidak menyadari, atau bahkan kadang-kadang kalaupun kita tahu, kalaupun kita mengalami itu, kita merasa bahwa ya nggak apa-apa karena saya perempuan. Nah, padahal sebenarnya itu ada perbedaan yang sangat besar, 15% gaji gitu ya. Di dunia fashion, di dunia mungkin kecantikan begitu, mungkin banyak perempuan yang sekarang sudah mulai bisa mengambil upah secara sendiri karena dia bekerja secara mandiri, sehingga kemudian dia tidak mengalami perbedaan, ketimpangan, atau kesenjangan gaji di antara laki-laki dan perempuan. Tapi ketika kita bekerja di kantor, ketika kita bekerja di sebuah pekerjaan yang relatif umum, maka rata-rata adalah terjadi kesenjangan upah 15% lebih rendah bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Itu saya rasa menjadi isu yang sangat penting untuk diangkat kalau memang kita ingin menarik hati para perempuan. Kemudian yang kedua, isu yang juga sangat spesifik itu adalah isu kekerasan terhadap perempuan. Ini banyak sekali kejadiannya, banyak sekali korbannya, dan sebenarnya perempuan kemudian bisa saling menolong perempuan. Nah, ketika perempuan menolong perempuan, maka sebenarnya dalam sebuah kontestasi pemenangan, harusnya mereka kemudian akan menjadi teman-teman kita yang kemudian akan bisa memilih kita. Kemudian yang berikutnya adalah rendahnya ini yang penting dan rasanya masih banyak sekali dialami ya oleh para perempuan, itu adalah rendahnya rasa percaya diri perempuan. Jadi perempuan ini suka sekali minder. Perempuan ini enggak percaya diri. Perempuan ini lebih merasa sehingga kemudian mendorong, udahlah kamu aja yang laki-laki. Nah, itu kejadian-kejadian itu tentu ya semakin akan membuat perempuan-perempuan tidak bisa berada di garis depan gitu. Perempuan selalu masih merasa saya di belakang saja gitu ya. Memang agak bergandengan nih antara soal tadi masih ada akar budaya patriarki dan juga rasa percaya diri yang masih sangat rendah di antara perempuan. Nah, dalam konteks pemilu ke depan, saya rasa teman-teman ini masih ada waktu yang agak panjang, 2024 gitu ya. Ada 4 tahun ke depan ini memang segala hal yang tadi sudah saya sebutkan, persiapan-persiapan tadi, mau tidak mau harus kita siapkan dari jauh. Satu, pengalaman sekaligus penguatan kepartaian, keorganisasian, itu memang harus dimulai saja dari sekarang. Karena tidak bisa mendadak-mendadak tiba-tiba jadi caleg. Bisa sih, tiba-tiba masuk sebuah partai, lalu punya KTA sebuah partai, lalu kemudian dicalonkan jadi caleg, ya bisa. Tapi menurut saya itu tidak ideal. Idealnya adalah teman-teman dari sekarang sudah mulai
Mas, kalau memang pingin jadi politisi, pingin jadi DPR RI, DPRD, ya silahkan dari awal sudah mulai bergiat di partai, kesehariannya juga bergiat di organisasian atau di partai itu, kemudian itu menjadi mendarah daging begitu. Karena kalau sudah begitu, nanti kita akan punya feel-nya, kita punya bukan sekedar kita ikutan gitu, tapi betul-betul kita bisa terlibat secara aktif. Yang lainnya tadi sudah saya sebutkan, persiapan mental, yang berikutnya adalah persiapan modal sosial, dan yang terakhir adalah persiapan modal kapital. Itu mau tidak mau harus kita punyai. Kita masih bisa berharap bahwa perempuan itu lebih rajin turun, itu benar. Saya mengamati teman-teman yang perempuan jadi caleg itu biasanya super-super keren turunnya. Persoalannya kan ketika kemudian modal kapitalnya masih sangat kurang, sehingga kemudian di akhir-akhir biasanya terkalahkan oleh teman-teman yang kebetulan laki-laki, yang kebetulan juga modal kapitalnya lebih tinggi. Ditambah tadi pemilih kita yang semakin lama semakin pragmatis, kalau kita tidak punya modal sosial, kita tidak punya sesuatu yang di luar uang atau dana yang kita tawarkan, tapi lebih ke persoalan tadi, modal sosial tadi, maka kalau kita nggak punya itu, ya kita juga akan lewat. Saya rasa hal-hal inilah yang perlu kita persiapkan. Saya mendorong saja teman-teman perempuan, teman-teman muda, bergerak di politik, ini adalah pekerjaan mulia, karena kita memikirkan bangsa ini, kita memikirkan rakyat ini. Jadi tidak usah ragu-ragu kalau memang mau menjadi politisi, ya harus berkecimpung betul begitu. Kemudian yang terakhir, teman-teman, rendahnya partisipasi perempuan di politik ini, sebenarnya tidak hanya di politik, masih banyak perempuan juga yang tidak berpartisipasi secara aktif itu di bidang-bidang yang lainnya, ya. Bidang pembangunan secara umum juga teman-teman perempuan lebih banyak masih berkutat di wilayah domestik. Itu juga masih banyak yang seperti itu. Apalagi untuk bergerak di wilayah yang lebih jauh seperti politik itu. Nah, saya berharap bahwa teman-teman dengan berkumpul seperti ini, teman-teman yang mengundang saya juga ada organisasi yang memang di-create untuk semakin memperbanyak keterlibatan perempuan di dalam politik. Saya rasa ini menjadi komunitas-komunitas kecil yang menurut saya justru akan membuahkan energi, ya, energi-energi besar perempuan-perempuan untuk kemudian terlibat secara lebih jauh di bidang politik, di bidang pembangunan, di bidang macam-macam, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Karena pada dasarnya kesetaraan adalah 50-50. Kesetaraan itu bukan 30%. Perempuan dan laki-laki itu 50-50, sama-sama bergerak serentak, sebenarnya itu akan bisa menjadi membangun Indonesia yang lebih maju dibandingkan hanya laki-lakinya saja yang bergerak. Saya rasa itu teman-teman dari saya, mudah-mudahan sharing singkat ini nanti bisa kita lanjut di dalam dialog berikutnya. Dan tentu kita berharap Indonesia tidak lagi nanti hanya berada di peringkat ke-6 atau berada di peringkat ke-89 dari dunia, tapi kita berharap lebih dari itu. Tapi itu harus kita mulai dari kita sendiri, tidak patah arang, selalu semangat, dan tentu juga selalu mengupgrade diri supaya kualitas perempuan Indonesia adalah betul-betul berkualitas yang secara substansi bisa memajukan Republik kita ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih buat Mbak Restu. Ada beberapa poin persiapan-persiapan yang menjadi modal untuk terlibat langsung dan bertarung dalam pemilu atau pilkada, yaitu seperti persiapan mental, kepercayaan diri, modal sosial ataupun jaringan, modal kapital, dan lain sebagainya. Nah,
faktor-faktor pendukung lainnya untuk bisa maju ke dalam ataupun berkecimpung dalam dunia politisi, yaitu ada baiknya perempuan itu mendukung perempuan juga, mengingat juga bahwasannya jumlah pemilih perempuan itu lebih besar dari jumlah laki-laki. Jadi ketika kaum perempuan saling mendukung, berarti bukan hal yang tidak mungkin apabila perempuan bisa lebih dari 30% kehadirannya dalam dunia politisi ataupun menjadi pemimpin-pemimpin daerah ataupun kota. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan lanjut kepada narasumber berikutnya, yaitu dari Komda Sumbagut. Nah, kita mau mendengarkan bagaimana pandangan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia mengenai Pilkada 2020 ini terkait dengan partisipasi perempuan dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2020 ini. Dengan ini, waktu kami persilakan kepada Ibu Komda Sipayung. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Lintas Sipayung, Komisaris Daerah PP Pemkri periode 2020-2022. Yang saya hormati Kondar Kokasi, ada Ibu Priska Liska Sihombing, Ibu Aserida, Ibu Emi. Salam hormat Ibu. Dan saya hormati juga Ibu narasumber, ada dari KPU, Komandan Syantar, dan Mbak Restu, dan ada juga Mbak Paulina. Nah, bicara tentang peran perempuan dalam pilkada, saya akan tarik ke segi milenialnya. Karena kita bisa lihat bahwa ini nanti yang akan maju untuk kontestasi. Nah, tadi sudah banyak disinggung oleh narasumber yang sebelumnya, ada dari KPU, ada juga dari Mbak Restu yang tadi sudah memaparkan bagaimana perjalanan pergerakan perempuan dari awal hingga saat ini. Nah, dari narasumber yang tadi yang sudah menyampaikan materi, ada tiga hal yang bisa kita tangkap. Apa yang menjadi topik terkait minimnya peran perempuan. Yang pertama itu ada partisipasi perempuan dalam pemilihan. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah kita ketahui bersama, bahwa perempuan merasa bahwa politik tidak penting gitu. Selalu ingin melakukan sesuatu hal yang tidak bersangkut paut dengan yang namanya politik. Seakan-akan politik adalah haram bagi perempuan. Yang kedua itu bisa kita lihat bahwa peran perempuan juga sangat minim dalam penyelenggara, yaitu di KPU, bahwa 30% keterwakilan perempuan dalam struktur penyelenggara pemilihan umum itu sangat-sangat sulit dicapai, bahkan masih 30%. Mulai dari jajaran komisaris KPU hingga ke masuk PPK, PPS, bahkan KPPS yang terendah di desa yang langsung melakukan pemilihan umum di desa di tempat masing-masing, itu sangat minim. 30% dari 3 misalnya panitia pemungutan suara, bahkan 1 pun kursi untuk perempuan bisa jadi tidak terpenuhi. Baru yang ketiga itu ada orang yang maju dalam pilkada. Nah, bisa kita sebut perempuan-perempuan yang sebagai calon. Bisa lihat bahwa perempuan yang benar-benar ingin maju dalam kontestasi politik itu sangat minim. Bahkan perempuan yang maju dalam kontestasi politik untuk memenuhi kuota 30%, bisa kita lihat bersama bahwa ini sering menjadi orang yang direkomendasikan oleh partai-partai untuk memenuhi kuota tersebut.
perempuan untuk mampu maju dan bersaing dengan para laki-laki. Di sini salah satu bisa kita lihat bahwa kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki masih jauh dari apa yang kita bayangkan. Ketika perempuan tidak berani maju untuk menjadi caleg, baik di legislatif atau yudikatif, ini menjadi kelemahan kita bersama para perempuan. Di sini perlu kita sadari bahwa kita harus banyak yang namanya mengupgrade diri. Nah, apa sebenarnya tujuan dari peran perempuan ini dalam politik? Yang pertama, perempuan itu berperan untuk membangun kualitas demokrasi yang ditandai dengan keseimbangan peran gender dalam pengambilan keputusan politik. Ketika dalam pengambilan keputusan politik, tidak ada yang namanya mewakili perempuan, maka kita akan merasa diskriminasi atau tadi seperti kawan-kawan sudah memaparkan dari Mbak Restu yang tadi sudah memaparkan bagaimana tentang kesetaraan gender politik. Nah, yang kedua, peran perempuan juga bisa kita sebut sebagai mengawal kebijakan pembangunan yang responsif gender guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat berkeadilan gender. Nah, Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju adalah termasuk negara yang belum mampu mewujudkan kesetaraan gender. Nah, yang ketiga, peran perempuan meningkatkan produktivitas nasional yang berdampak positif terhadap meningkatkannya indeks pembangunan manusia guna mengejar ketertinggalan negara kita, Indonesia, dengan negara-negara yang lainnya. Jadi kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa alasan kenapa perempuan tidak mampu berperan dalam politik. Yang pertama, saya melihat dari karakter perempuan. Seperti ada beberapa perempuan, kita lihat dari lingkungan kita, bahwa perempuan tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Perempuan tidak ingin belajar terkait politik, perempuan tidak ingin mau tahu tentang isu-isu perempuan. Bahkan seringkali isu-isu perempuan dibawakan bukan oleh perempuan, tapi melainkan laki-laki. Yang seharusnya itu adalah tugas kita sebagai perempuan untuk mewujudkan apa yang menjadi hak kita. Baru yang kedua, saya melihat bahwa perempuan perlu mengupgrade diri untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya terkait politik. Sehingga dengan rasa ingin tahu, belajar, perempuan mampu bersaing dengan laki-laki dalam ranah politik. Ini perlu diseriusi oleh perempuan. Kita harus belajar terus dan harus berani mencoba. Harus ada rasa percaya diri ketika kita harus sama-sama bersaing dengan laki-laki. Kita jangan mau kalah. Yang ketiga, saya melihat bahwa kualitas perempuan. Nah, ketika perempuan tadi meningkatkan wawasan dan pengetahuannya, otomatis kualitasnya juga akan semakin membaik. Dengan adanya kualitas, maka saya percaya bahwa kuantitas perempuan yang maju dalam pilkada akan semakin bertambah. Nah, ini perlu kita seriusi, karena apapun yang perlu kita lakukan dalam politik, melihat dari apa yang terjadi saat ini, maka kita harus benar-benar memberikan yang bisa meningkatkan kualitas perempuan untuk mau berpolitik bersama untuk sama-sama mendukung sesama calon perempuan. Yang pertama itu kita harus melakukan kaderisasi perempuan. Tadi sudah kita ketahui namanya dari segi karakternya, ada segi wawasannya, sehingga kita memerlukan adanya kaderisasi perempuan.
Nah, kaderisasi perempuan inilah yang nantinya perempuan-perempuan itu akan dibimbing, akan mendapatkan yang namanya edukasi-edukasi politik, sehingga perempuan mempunyai bekal untuk maju dalam stasi politik ataupun ada pemikiran-pemikiran positif juga perempuan mampu berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan baik. Nah, tadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Restu. Artinya kita sebagai perempuan harus mendukung ketika kita ketahui bersama bahwa jumlah perempuan 2:1 dengan laki-laki. Nah, ketika ada caleg perempuan, sudah seharusnya kita sama-sama dukung. Karena kalau kita dukung selama ini buat caleg-caleg perempuan, saya yakin sudah banyak laki-laki. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Asrida. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Komda Sumbagut, Pengurus Pusat MKRI. Berarti kebanyakan tarif politik melibatkan perempuan itu hanya sekedar memenuhi syarat PKPU yang menyatakan minimal 3% kuota untuk perempuan seperti itu. Dan ada beberapa faktor tadi yang menyebabkan perempuan tidak terlibat dalam dunia politik, seperti karakter perempuan yang tak tahu menahu dengan dunia politik, perempuan kurang mengupdate diri. Nah, untuk itu perlunya kaderisasi atau edukasi politik sehingga perempuan harus mengupdate diri, sehingga perempuan bisa memenuhi kuota 30%, bahkan bisa lebih dari itu, sehingga perempuan bisa menjadi mencalonkan diri dalam pemilu ataupun pilkada seperti itu. Nah, kita akan lanjut untuk narasumber berikutnya. Nah, seorang perempuan milenial yang terlibat langsung dalam dunia politik, pernah sebagai caleg milenial daerah tahun 2019. Kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman dan pandangan dari Mbak Paulina, mengapa generasi milenial itu, terkhususnya perempuan, harus terlibat dalam pesta demokrasi. Nah, dalam hal ini, pilkada serentak akan digelar pada 19 mendatang. Ini kami persilakan untuk Mbak Paulina Cita. Terima kasih, Kak Asrida Sigiro. Selamat malam. Kemudian izinkan saya juga untuk menyapa kakak-kakak tadi yang sudah berita. Kemudian ada kakak senior saya juga, ada Mbak Restu Hapsari. Selamat malam, Mbak. Sehat ya, Mbak? Saya juga mengucapkan terima kasih mungkin ya sama sahabat-sahabat Kokasi pada malam hari ini diberikan kesempatan bisa satu forum sama ya senior saya, jadi saya bangga lah seperti itu. Lalu kemudian juga ada saudara Linsa Sipayung ya dari Komda Sumbagut, selamat malam. Gitu. Kak moderator mungkin bisa sambil bantu untuk share screen-nya ya. Ya, teman-teman, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh teman-teman Kokasi untuk kita sama-sama untuk ya belajar ya sebagai terutama sebagai perempuan, anak muda, kita masih punya banyak waktu kesempatan buat ya diskusi, membahasnya bersama seperti itu. Jadi next Kak. Dari yang sudah dikirimkan oleh teman-teman Kokasi, ada 3 kurang lebih ya bahan yang akan kita diskusikan malam ini. Jadi yang pertama, saya diminta untuk menyampaikan pandangan sebagai generasi milenial akan pentingnya partisipasi perempuan dalam kontestasi pilkada. Itu seperti apa. Kemudian yang kedua, sharing pengalaman pribadi
terkait proses saya waktu 2019 kemarin gitu kan sebagai calon legislatif di tingkat 2 ya, di Kabupaten Pringsewu, di Dapil 2 kemarin saya itu di Kecamatan Adiluwih dan Sukoharjo. Kemudian yang ketiga, tentang mengapa sih generasi milenial itu khususnya perempuan ya harus sadar untuk terlibat dalam proses pemilu gitu ya, khususnya untuk besok itu tanggal 9 Desember kan terkait apa pilkada. Next kan. Oke, sebelum ke situ, saya kira kita sepakat semua ya teman-teman bahwa kalau demokrasi ini kan memang milik kita semua gitu ya. Demokrasi ini kan bersifat inklusif, jadi tidak terbatas hanya untuk mungkin laki-laki saja ataupun mungkin hanya yang mempunyai modal apa kapital saja, tapi memang memberikan kesempatan untuk kita semua, entah itu berarti kita sebagai laki-laki, perempuan, atau status sosialnya seperti apa, kita mempunyai hak dan kesempatan yang sama seperti itu, karena memang negara kita juga menjamin tentang hak kita seperti itu kan. Kemudian kalau kita flashback terkait pemilu 2019 kemarin, khususnya dari pengalaman saya, nah itu kita memang proses pemilunya itu khususnya dalam pemilihan kemarin mungkin berbeda dari yang sebelumnya begitu kan ya. Kemarin dilakukan secara serentak dan ya cukup menghabiskan mungkin tenaga waktu begitu ya untuk khususnya buat penyelenggara pemilunya itu sendiri begitu. Jadi memang kemarin itu dilakukan secara bersama untuk pemilihan dari presiden sendiri, kemudian legislatifnya dari DPR RI, kemudian DPD, terus untuk dari tingkat 1 provinsi, kemudian kabupaten. Nah itu jadi memang kita lakukan secara bersama, jadi membutuhkan waktu yang panjang gitu ya. Nah, dari situ juga ada juga semacam kesulitan mungkin ya atau kebingungan terutama ya mungkin bagi yang sudah sepuh mungkin ya atau yang sudah berumur untuk membedakannya dalam waktu kan 5 jenis surat suara yang berbeda gitu kan. Kalau untuk kabupaten kota sendiri diberikan warna hijau untuk semacam kopsnya itu, kemudian untuk provinsi warna biru, terus untuk yang tingkat nasional pusatnya warna kuning seperti yang sudah dilalui juga oleh Mbak Resu sendiri tadi, kemudian untuk DPD sendiri warna merah, dan untuk yang tingkat DPD ya itu abu-abu. Jadi apa yang ada gambarnya hanya presiden dan DPD, selebihnya hanya partai, kemudian hanya nama dan nomor urut. Jadi dan spesinya kan nggak yang terlalu besar. Jadi banyak yang bingung, kadang salah coblos, jadi juga banyak suara itu yang akhirnya terbuang sia-sia karena tidak sah seperti itu. Next, Kak. Oke, dari situ, ya, sebenarnya kita apa sih yang menjadi pentingnya atau urgensinya perempuan itu untuk terlibat aktif dalam pemilu ya, dalam hal ini bisa pileg ataupun pilpres ataupun pilkada besok. Kita memang harus sama-sama untuk sadar mungkin seperti itu. Jadi memang itu sebenarnya saya katakan sebagai tadi ada roaming. Jadi kita di situ mempunyai hak-hak politik. Jadi untuk memilih dan dipilih kita punya. Terus kemudian kita juga diberikan kesempatan untuk memenuhi terkait tadi kesetaraan gender sudah disebutkan, sudah disinggung tadi oleh Mbak Restu, kemudian Kak Gina dari KPUD, terus dari Pemda sendiri juga tadi sudah disinggung. Saya sempat catat juga banyak poin tadi yang sudah sempat dipaparkan, disampaikan gitu. Lalu memang mengapa kita ibaratnya harus sadar akan
penghargaan dari apa nih adanya untuk memenuhi hak politik itu, karena memang sudah dijamin gitu kan ya oleh konstitusi kita sendiri gitu. Kalau di situ yang saya temukan ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya di tentang pemilu tadi itu. Jadi memang dalam setiap apa namanya partai di setiap dapil itu harus mengikut kesertakan untuk calon perempuan tadi minimal 30% tuh keterwakilannya ya gitu. Jadi memang kalau yang saya alami dari kemarin pas proses itu dari partai itu sendiri sulit gitu kan untuk mencari kandidat untuk mau maju mungkin seperti itu ya untuk bisa berpartisipasi dalam proses pileg kemarin itu. Karena itu tadi tidak ada proses kaderisasi yang dijalankan oleh partai. Jadi serba instan gitu ya. Kalau kemarin saya sendiri itu berpartisipasi di partai. Jadi sebenarnya saya juga belum lama untuk bergabung di partai karena saya belum lama juga kemarin lulus dari mahasiswa S1 waktu di Lampung itu, tapi saya coba untuk menjalin komunikasi relasi dengan beberapa stakeholders antaranya juga seperti partai. Jadi saya ada kesempatan ya untuk bisa berkontestasi itu, dan saya rasa kesempatan itu kita mungkin tidak datang dua kali. Kadang-kadang hari ini kita juga tidak akan tahu gitu kan untuk besoknya itu kita akan seperti apa. Jadi kalau misalnya tidak kita coba untuk sekarang, ya mungkin kapan lagi kan kesempatan itu kadang nggak bisa datang dua kali gitu. Jadi saya kemarin maju terus dapat nomor urut berapa ya, nomor urut 3, juga sempat ini sih untuk mendapatkan nomor urut itu bisa dibilang kayak tadi Mbak Resu sudah sampaikan, jadi kayak semacam di dalam partai itu ibaratnya banyak adu ya adulah seperti itu. Jadi tidak sedikit juga harus banyak calon itu yang tidak lolos untuk nggak sampai masuk ke daftar calon tetap atau DCT gitu kan. Jadi hanya sampai bakal calon tapi setelah itu tidak lolos sendiri di internal partai. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Kemudian berdasarkan data yang sudah saya himpun, kalau di KPU Kabupaten Pringsewu itu sendiri total dari pemilih itu 2019 kemarin ada 290.913 untuk total pemilihnya. Nah, kalau secara nasional ada untuk DPT-nya itu 100.359.152, mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau salah mungkin nanti bisa Kak Gina koreksi ya Kak ya. Kemudian untuk perempuan laki-laki sendiri ini pembagiannya memang bukan pembagian sih, karena memang data adanya seperti itu ya, perempuan itu lebih banyak malah dibanding laki-laki. Nah, tapi kenapa untuk partisipasi perempuan masih sangat minim gitu kan, sudah diberikan ruang 30% tetapi susah untuk memenuhi itu, padahal ya itu tadi itu katakan minimal, seharusnya ya kita bisa lebih dari angka 30% itu gitu. Kemudian untuk kemarin sendiri dari daftar calon sementara itu total di sana Kabupaten Pringsewu ada 420 calon ya. Nah, untuk bisa lolos masuk ke DCT-nya itu KPU mengeluarkan 418 caleg yang untuk selanjutnya mengikuti proses kampanye dan sebagainya itu. Untuk di Kabupaten Pringsewu sendiri saat ini kalau di sana itu kan totalnya 40 kursi. Nah, yang incumbent itu 26. Jadi selebihnya baru. Nah, dari 40
anggota itu yang tergolong milenial itu hanya satu, teman-teman. Nah, menariknya itu dari partai yang saya ikuti, gitu kan. Itu dari Dapil 5 kalau saya nggak salah. Jadi dia masih berumur 27 atau 28 tahun untuk saat ini, gitu. Kemudian dari 40 itu yang perempuan ada 12 orang anggota legislatifnya. Tapi memang saya juga kurang ini sih ya. Maksudnya yang apa? Mereka tuh untuk fokus ke perempuannya terkait apa juga, maksudnya isu-isu itu juga mungkin masih kurang gitu kan untuk digaungkan atau perjuangkan di masyarakat. Jadi gitu. Jadi memang yang terpilih kemarin mereka itu yang punya modal kapital kayak seperti yang apa disampaikan Barusan tadi itu, karena hanya modal sosial saja pun nggak cukup kan gitu, apalagi yang nggak punya modal sosial terus ditambah lagi nggak punya modal kapital kan jauh banget tuh kalau mau jadi apa namanya anggota legislatif gitu kan, ya kecuali mungkin kalau apa garis tangan ya kita nggak tahu. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada apa PAW gitu kan, itu bisa tuh nanti yang nomor 2 menggantikan yang tadi itu PAW. Gitu. Next kak. Nah, dari pemilu 2019 kemarin juga itu total kalau secara nasional dari LIPI ini kalau yang saya apa riset ada sekitar 35% sampai 40% ini pemilih dari generasi milenial ya. Nah, itu artinya sekitar 80 juta dari 185 juta pemilih. Nah, ini banyak kan sebenarnya seperti itu. Jadi dari diagram ini sekitar 878 caleg muda ya, itu yang berusia di bawah 30 tahun. Next, Kak. Okay. Ini untuk pilkada besok, tanggal 9 Desember. Saya ambil dari Instagramnya KPU RI. Untuk yang diusung dari partai politik itu untuk apa ini? Pemilihan wali kota ada 92 orang, kemudian dari partai politik pemilihan bupati ada berapa 554, kemudian untuk pilgub 25 orang. Terus kemudian dari jalur perseorangannya ini ada untuk bupatinya 59 ya, terus untuk pilihan wali kotanya ada 9 orang seperti itu. Kalau di Pematang Siantar sendiri, kalau saya nggak salah hanya satu ya, jadi nantinya lawan petak kosong seperti itu. Nah ini dari bakal pasangan calon kemarin yang mendaftar, kalau untuk perempuan ini ada warna apa ini ungu ya, ungu ada 141 dari total berapa ini? Ah, yang laki-lakinya itu 1.233. Kan jauh banget nih, berapa persennya coba? Iya kan? Jauh banget jadi. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya apa? Miris gitu kan. Kesadaran perempuan ini bisa dikatakan masih jauh banget gitu. Ya Kak, next. Next, Kak. Okay. Oke, untuk peran perempuan sendiri dalam pemilih itu bagaimana sih seyogianya atau yang diharapkan itu seperti apa? Nah, di sini ada dari berbagai mungkin sudut pandang ya. Kalau misalnya kita sebagai pemilih ya, bagaimana kita itu bisa menjadi pemilih yang cerdas gitu kan? Artinya nggak asal siapa yang kasih. Ibaratnya serangan fajar yang paling banyak gitu kan, ataupun yang ibaratnya saya aja tapi nggak ada sesuatu yang akan diperjuangkan. Nah itu secara ya, gitu kan. Jadi kita harus memang harus lebih apa namanya ya kritis, skeptis gitu kan,
cek dulu, jadi visi misinya seperti saran Kak Gina ya kan, visi misinya seperti apa sih, seperti itu. Kemudian kita sebagai penyelenggara pemilu ya, bagaimana maksimal mungkin kita bisa menjalankan tugas pokok fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang kan, seperti itu. Kemudian ya bisa apa menjadi relasi mitra yang baik dengan para kontestan ya. Artinya di sini bukan mitra yang memberikan ruang-ruang yang negatif, tapi yang positif lah, seperti itu. Kemudian misalnya kita dari partai ataupun dari kontestan sendiri, ya kita bisa mampu untuk menampilkan kandidat yang memang layak untuk masyarakat pilihan, seperti itu. Nah, jadi memang harus banyak apa ya, pertimbangan gitu kan, dari ya, kapabilitas kita, kualitas kita seperti apa, terus modal-modal tadi itu yang harus kita siapkan. Gak bisa yang asal tiba-tiba sebenarnya jadi ujuk-ujuk jadi gitu kan. Kalau misalnya orang yang ujuk-ujuk itu kan maksudnya kurang baik, kurang bagus, mesti seperti itu. Oke, next Kak. Oke, nah untuk pilgada sendiri besok itu dari total 1.482 calon yang ada, perempuannya ini tadi itu 159 tadi calon, nah ini yang sudah ditetapkan sebagai calon. Rinciannya, 2 sebagai calon gubernur, terus 3 sebagai calon wakil gubernur, 70 sebagai calon bupati, kemudian 58 sebagai calon wakil bupati, terus 15 calon wali kota ya, dan 11-nya untuk calon wakil wali kota. Nah itu kan masih jauh banget ya teman-teman ya, dari ya, yang apa namanya seharusnya gitu kan, karena banyak sebenarnya banyak banget gitu kan isu-isu memang yang harus perempuan diri ini ya juang, karena kadang-kadang kita di yang ngeh ataupun yang pekat dari persoalan perempuan itu ya perempuan sendiri gitu kan. Ya itu tadi, karena apa sih, terlalu banyak dari berbagai sendi yang diwakilkan kan, seperti itu. Jadi memang ya itu tadi harus ada memang ya itu tadi, kita apa ya, ya berjuang itu harus yang seperti apa sih, apa yang mau diperjuangkan itu harus dijelaskan, seperti itu. Kemudian kalau saat ini bicara rata-rata juga secara internasional, yang duduk di parlemen dunia itu hanya 24%. Artinya kan belum sampai ke minimal tadi itu ya, 30% itu masih jauh, seperti itu. Tadi Mbak Resta juga sempat singgung bahwa Indonesia ini masuk urutan ke berapa? 89 ya, dari total 168. Nah, jadi kan masih banyak banget PR yang harus sama-sama kita lakukan, seperti itu. Jadi dari situ kita ya harus sama-sama untuk apa, mau secara membuka diri, terus ya berupaya melakukan apa ya, tidak hanya soal bidang politik kan, pastinya perjuangan itu berbagai bidang, tapi saat ini teman-teman ada di posisi apa, saya juga seperti itu, ya kita melakukan upaya-upaya yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Yang terlebih kita harus berani untuk aksi gitu kan, jadi jangan cuma aja gitu. Jadi itu sebaiknya kita untuk bisa berkontribusi dalam hal apapun, entah walaupun itu pun sekecil mungkin, seperti itu kan ya. Jadi dari pengalaman pilkada kemarin, sebenarnya juga bukan hanya soal faktor kekuatan finansial ataupun mungkin sosial saja gitu kan, yang menentukan suatu itu kadang-kadang. Jadi memang faktor pertimbangan gitu kan, supaya masyarakat itu mau memilih kita gitu kan. Jadi ya kita harus optimis lah sebagai generasi muda, karena ya waktu kita masih panjang, masih banyak
kesempatan untuk kita belajar, gitu kan. Belajar di kampus, organisasi, ataupun di lembaga-lembaga yang kita bisa terlibat di dalamnya, gitu. Untuk ya, bisa menunjang kompetensi kita, ya, gitu kan. Mungkin seperti itu. Next, Kak. Si ada nggak, ya? Oke. Okay. Nah, jadi untuk 9 Desember besok, ya, mari kita untuk bisa sebagai duta, ya, duta untuk pilkada besok, bisa mengajak yang sudah mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS kita untuk menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih. Nah, ya, walaupun ibaratnya kita masih dalam pandemi ini, ya, karena dari pihak penyelenggara maupun lembaga-lembaga pemerintah sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan pilkada itu dengan taat protokol kesehatan, gitu kan. Jadi ya, kita nggak usah takut karena sudah banyak hal-hal yang dipersiapkan dan antisipasinya seperti itu. Mungkin dari saya sekian, Kak. Kita nanti bisa lanjut ke diskusi sharing. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Alina Citra. Ada beberapa poin tadi, urgensi perempuan terlibat aktif dalam politik, implementasi penghargaan terhadap HAM, mana kesetaraan gender perempuan yang dijamin oleh konstitusi. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pengaturan terkait keterwakilan minimal perempuan itu 10%. Nah, juga peran perempuan dalam pemilu segoyanya, yang pertama yaitu mampu menampilkan diri sebagai caleg yang taat aturan, proaktif mengikuti proses pemilu, menjadi caleg yang kritis, yang proaktif mengoreksi kesalahan dalam melapor dan melaporkan jika terjadi pelanggaran gitu. Nah, tadi kita melihat bahwasannya rata-rata parlemen di dunia yang diduduki perempuan itu hanya 24%. Dan untuk pilkada yang akan diselenggarakan pada 9 Desember yang akan mendatang, yaitu sekitar 159 atau sekitar 10% calon perempuan siap tarung sebagai calon gubernur maupun sebagai calon bupati ataupun wali kota. Nah, kita lihat masih sangat minim sekali keterlibatan perempuan dalam kontestasi pilkada pada tahun 2020 ini. Nah, baiklah teman-teman sekalian, Sobat Kokasi, dengan ini kita sudah mendengarkan tadi pemaparan-pemaparan dari pemateri kita. Untuk ini, selanjutnya kita akan buka sesi diskusi atau tanya-jawab, atau mungkin ada dari sobat-sobat sekalian yang ingin menyampaikan pernyataannya, dengan ini kami bukakan. Tadi kami melihat ada pertanyaan dalam kolom chat, tapi ini ditujukan tadi kepada Ibu Ginting, ya. Di sini dikatakan, saya masih bingung gubernur, wali kota, dan bupati tahun 2020-2024. Atau 2020-2025. Padahal Ibu Ginting bilang jabatan selama 5 tahun. Apakah ada perubahan di Undang-Undang KPU untuk tahun 2020? Nah, karena beliau tadi izin bahwasannya ada rapat dari Jum juga bersama dengan KPURI. Ini mungkin pertanyaannya bisa dijawab dari narasumber kita. Mungkin kepada Mbak Restu bisa membantu, Kak, untuk pertanyaan dari Bang Fabinius tadi. Boleh diulang poinnya? Sebentar ya, Mbak, bacakan ulang pertanyaannya. Untuk pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati tahun 2020 ini, apakah jabatan periodenya 2020-2024 atau 2020-2025? Seperti
inti dari pertanyaannya. Kalau periodisasinya kayaknya sampainya nanti ke 2024, karena di 2024 itu semua pilkada nanti akan diserentakkan gitu. Oke, baik Kak, atas terima kasih atas jawaban dari Bu. Baiklah teman-teman, apa teman-teman masih ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sebuah pernyataan? Dengan ini sesinya masih kami buka. Halo. Iya, kepada Mbak Friska Sihombing, dipersilahkan Mbak. Baik, terima kasih. Kita sangat menyayangkan ya bahwa dari KPUD ada kegiatan lain, tapi tidak masalah, dia sudah bergabung. Terima kasih buat waktunya. Di sini saya mungkin mau mengajak kita ke dalam satu kondisi yang nantinya saya akan mau condong ke Mbak Restu begini. Dalam sebuah perdiskusian yang digelar oleh Perluda sekitar 5 bulan yang lalu, mereka bilang tentang bagaimana supaya kebijakan afirmasi perempuan itu lebih digalakkan dan lebih ditekan dalam RUU, dalam Undang-Undang Pilkada maksud saya. Nah, Undang-Undang Pemilu maksud saya, sorry. Nah, jadi di salah-salah perdiskusian, saya jadi imagine seperti ini, Mbak Restu. Perempuan ini kan independen, kan kesatuan perempuan ataupun organisasi-organisasi perempuan itu tidak sedikit. Nah, itu sudah banyak. Nah, bisa tidak bersatu untuk membangun satu partai? Ya, dalam gambaran seperti ini, Mbak, negara harus hadir untuk turut memfasilitasi perempuan ini. Untuk turut mewujudkan 30% tadi. Tidak melulu itu, jadi kesannya biar tidak dipaksakan, seperti itu ya. Dari nasi yang disampaikan oleh Mbak Restu tadi, saya mendengar terkesan dipaksakan. Karena partai sudah dikasih beban, lu dipenuhi nih. Begitu, biar lu gak dikasih. Seperti itu. Nah, artinya kan biar tidak tinggal menjadi wacana ataupun hanya sekedar sebuah kalimat yang ada di undang-undang, negara harus hadir menurut saya pribadi. Nah, begitu. Nah, kalaupun pada saat ini negara tidak hadir dalam bentuk teknis, bahkan mungkin untuk membuat sekolah pendidikan politik bagi perempuan, bisakah, menurut Mbak Restu ya, bisakah perempuan ini sendiri menggabungkan diri, membentuk sebuah partai yang nantinya, apabila negara ini butuh perempuan, nah, pertanggungjawabannya dari sana. Nah, misalnya ada regulasi yang perlu diciptakan terkait tentang kesetaraan gender, terkait tentang apa yang menjadi hak-hak komunal perempuan, nah begitu. Apakah kita bisa membentuk sebuah partai yang turut juga bisa berpartisipasi di kontestasi demokrasi, pilkada, dan lain sebagainya? Itu yang pertama. Apakah kita bisa, apa maksud begini, Mungkinkah kita bisa membuat hal itu, membentuk partai baru seperti itu? Karena kan yang ada kebanyakan seperti Mbak sendiri sudah lama bergabung di partai PDIP, begitu, memang partai yang besar begitu. Tetapi adakah menurut Mbak sendiri komitmen dari perempuan sendiri atau bisakah membuat partai? Nah, begitu. Mungkin itu bisa ditanggapi dulu, Bu. Mbak maksudnya. Terima kasih, Bu Moderator. Iya. Boleh langsung saya tanggapin? Baik, terima kasih. Langsung saja, Mbak, ditanggapi. Ya. Oke, Friska ya. Ya, kalau secara aturan boleh atau tidak, ya boleh saja. Tapi bahwa kemudian partai itu efektif atau tidak, lalu bisa berhasil menjadi partai, itu nanti ada tujuan dalam arti tujuan di politiknya ya. Itu jadi partai yang harus bisa peserta pemilu atau partai yang memang hanya membawa isu suara dan juga kemudian tujuan-tujuan tertentu dari idealnya sebuah partai gitu ya, tapi belum tentu harus ikut pemilu. Jadi ada dua, tergantung. Nah, kalau memang targetnya harus ikut jadi peserta pemilu, maka ya dia harus memenuhi
unsur-unsur di mana persyaratan-persyaratan di mana dia harus memenuhi semua syarat untuk bisa jadi peserta. Kalau yang cuma sekedar partai saja, ya bisa saja. Tapi kan lalu apakah nanti bisa jadi peserta pemilu? Kalau itu tidak jadi target, itu lebih mudah lagi gitu kan. Tidak mudah untuk bisa menjadi peserta. Karena syarat-syaratnya juga tidak mudah gitu ya. Kita sudah mengetahui lah proses untuk bagaimana sebuah partai mulai didirikan, lalu sampai boleh kemudian menjadi peserta pemilu. Banyak partai berguguran gitu kan. Banyak untuk menjadi peserta pemilu. Nah, kalau konteksnya adalah partai perempuan, mungkin ini cukup menarik dari sisi isu ya. Dari sisi isu, kemudian juga belum pernah di